Ucapkan ini 100 kali dalam satu hari, lakukan rutin dan jangan bolong. Insya Allah dunia akan tunduk kepadamu. Cara ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta yang mengajarkan ini. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip karena ini cakep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih teman-teman telah datang kembali ke channel ini dan saya ucapkan thank you so much. Terima kasih dukungannya. Channel ini sudah mencapai 100 lebih subscriber. Semua ini adalah karena teman-teman semua. Dan saya ingatkan teman-teman untuk bisa menuliskan doa di komentar. Yuk tuliskan doa terbaik kamu di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Bagi yang baru datang, di channel ini ada ratusan video yang bisa kamu pelajari secara gratis, secara free, dan itu untuk kamu semua. Mengenai pengembangan diri, bisnis, finansial, spiritual, pokoknya hal-hal yang bisa bikin kamu naik level. Ya, jika kamu belum subscribe, wajib subscribe aja kalau kamu memang butuh materi-materi tersebut, dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan ketika aku bikin video baru. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Baik, langsung to point, saya akan kasih tahu, kita akan sharing amalan yang di kita itu kalau bisa lakukan ini 100 kali dalam sehari. Dan waktu terbaiknya adalah sepertiga malam sambil menunggu sholat subuh. Apa yang kita ucapkan adalah subhanallah wa bihamdi subhanallah ilazim. Itu adalah tasbih malaikat, ada yang menyebutnya seperti itu. Kita tahu malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Malaikat ya, tidak punya dosa. Nah, ini tasbih yang luar biasa. Dan ini disarankan, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini adalah ininya ya, kutipannya. Dan ini adalah sahih ya, hadis yang sahih. Oke, silakan bisa di-pause dulu agar teman-teman bisa membaca lebih jelas. Waktu untuk melakukan hal ini itu tidak banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, mungkin hanya sekitar 2 menit atau 3 menit untuk mengucapkan ini selama 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Jika dilakukan, ini akan luar biasa efeknya. Rasulullah menyebutkan bahwa dunia akan tunduk kepadamu, bahkan merangkak kepadamu. Dunia di sini dalam arti adalah rezeki, baik itu harta, baik itu kesehatan, baik itu anak-anak yang banyak, itu juga adalah sebuah rezeki. Relasi atau teman-teman yang baik itu juga merupakan sebuah rezeki. Oke. Waktu terbaiknya sebenarnya adalah sepertiga malam sambil kita menunggu sholat subuh gitu ya. Jadi habis sholat tahajud Anda bisa melantunkan ini, Anda bisa berzikir ini sampai nunggu subuh. Nah, bagaimana kalau misalkan bangunnya kesiangan mas? Nah, tetap boleh dilakukan ya, pokoknya 100 kali dalam satu hari itu rumus ya. Nah teman-teman, kenapa saya sering sekali melakukan seperti ini? Karena saya sendiri sudah melakukan. Selain saya melakukan riset, saya juga sudah melakukan dan terbukti bagus sekali untuk rezeki. Ya, bagus banget untuk rezeki. Jadi, saya praktekkan, habis itu saya ambil testimoni dari diri saya sendiri, habis itu saya kabarkan ke teman-teman, saya infokan ke teman-teman yang ada di channel ini. Saya doakan semoga teman-teman juga memiliki hasil atau keajaiban atau perubahan hidup setelah Anda melakukan teknik-teknik yang ada di channel ini. Ada banyak sekali teknik di channel ini, Anda bisa lakukan mana yang bisa kamu lakukan. Yang penting adalah melakukan ya. Jangan tidak praktek, kalau tidak praktek tidak akan mendapatkan hasil dan itu sama doang gitu ya, sama doang. Nah, jadi wajib dipraktekkan. Praktek aja deh, nggak akan rugi, toh gratis juga untuk praktek. Betul ya? Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X-Mentoring. Di X-Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas.
Mungkin hari ini kamu punya masalah-masalah dalam hidupmu. Mungkin kamu punya masalah yang kamu itu bingung banget menyelesaikan. Nah, amalan-amalan ini adalah pelengkap dari ikhtiarmu, ya. Karena yang pertama kali kita harus ada di mindset kita bahwa semua yang akan bisa berubah dalam kehidupan kita ini, itu yang berubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadahnya itu nomor satu, ikhtiarnya nomor dua, gitu ya. Nah, ibadahnya nomor satu, ikhtiar itu adalah support, ya, support kita mencari solusi dalam setiap permasalahan kita. Namun kalau ibadahnya ini kita jaga, zikirnya oke dan sebagainya, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar yang bahkan tidak terduga-duga. Saya sering sekali mendapatkan hal itu. Ketika pandemi, ini saya mau cerita dikit ya, ketika pandemi dulu, di saat saya juga bisnis mengalami drop ya, jadi teman-teman juga, wah ini masih yang lancar-lancar aja, dulu drop ya, dulu di tahun kemarin itu drop, dan saya bingung, gitu ya, tapi tetap, setiap kali ada masalah, selalu Allah menunjukkan saya jalan keluar, yang tak terduga, yang saya tidak mengerti dari mana datangnya. Ujung-ujung saya dikontak teman lama saya, dan saya ditawari sebuah project lagi, dan ini keren banget, gitu ya. Nah, jadi mungkin Allah mengetahui ya bahwa saya diberikan amanah banyak karyawan ya, banyak staff. Jadi Allah pun juga memikirkan rezeki untuk mereka. Ini luar biasa ya. Dan saya mengira ini bukan saya yang hebat ya, tetapi memang kekuasaan Allah yang bisa gitu aja. Gitu loh. Kalau Allah sudah kun terjadi, maka terjadilah. Oke, bagi kamu yang hari ini mungkin masih putus asa dalam hidupmu, kamu masih bingung, mungkin kamu belum punya jodoh atau bagaimana, lakukan aja. Ini gratis kok. Dan sumbernya itu jelas, sumbernya paten, hadis sahih. Jadi saya mengutip itu selalu dari hadis sahih, kalau enggak gitu langsung dari ayat Al-Qur'an. Itu ya kalau amalan-amalan seperti ini. Jadi saya berikan valid kepada Anda dan sebelumnya saya sudah melakukan. Jadi saya melakukan tekniknya, saya praktekkan, ada hasil, saya share ke kalian. Jadi walaupun ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah juga untuk dirutinkan, apalagi jika belum menjadi habit atau rutinitas Anda. Caranya itu gampang banget sebenarnya. Kamu tinggal pasang alarm di HP-mu untuk mengingatkan kamu untuk 100 kali ucapkan ini, ya. Dan biasanya saya iringi tambahi dengan istighfar, karena di hadis ini juga ditambahi istighfar juga 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau saya pribadi, saya biasanya subhanallah wa bihamdi aja. Tapi kalau teman-teman kepingin lengkap, itu lebih jos ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu nggak sampai 2 menit, sudah selesai. Gitu ya, satu tasbih panjang itu sudah selesai. Mudah dan tidak buang waktu, dan itu amazing. Biarkan malaikat, biarkan Allah yang men-setting semua kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Oke, jika kamu mengalami keajaiban, jika kamu mengalami yang tak terduga sesuatu yang mungkin datang dalam kehidupanmu, luar biasa. Ya, saya ingin Anda menuliskannya di komentar agar menyemangati teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.